telah membuat tuntutannya, yakni 2 tahun penjara dan denda 100 juta atau sekitar 3 bulan kurungan atau penjara, yang mana tentunya kami sebagai PH ini menolak atas tuntutan jaksa yang sangat berat ini, yakni 2 tahun, dengan alasan-alasan yang kami sampaikan karena korbannya sendiri tidak hadir di persidangan. Yang kedua, hak kami untuk ketemu langsung dengan Gubernur dihadirkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu juga tidak kunjung ada, dan tiba-tiba ada tuntutan 2 tahun penjara. Ini tentunya sangat berat menurut kami, dan kami juga akan menolak ini tentunya, karena kami optimis bahwasannya klien kami Gusdur ini tidak bersalah, karena apa yang beliau sampaikan adalah amar ma'ruf nahi munkar itu adalah bukan keharusan, tapi itu adalah kewajiban sebagai seorang kaum muslimin, tentunya adalah juga hak sebagai warga negara. Jadi ketika kewajiban dan hak itu diponis atau dikatakan tindakan kriminal, justru ketika hak itu dikatakan kriminal, maka itu justru dugaan kami adalah kriminalisasi gitu.